Gua kuat ah lah. Gua kuat. Hai sahabat di tengah, jumpa lagi di tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajah horas buat kita semua sahabat di tengah. Ini sudah cerah ya. Tadi siang sempat juga hujan. Tapi ini sudah cerah, tapi panasnya ini tidak jelas ya sahabat di tengah. Oke, jadi di sini Pak Tengah apa? Bikin kayak gelarnya memang tembok weh. Bikin tembok ya dekat jembatan kita. Ini Pak Tengah gunakan keramik sisa-sisa pas dulu buat dapur kita sahabat di tengah. Tadi dibongkar-bongkar ya, yang mana bisa dipakai dipakai Pak Tengah, dipotong jadilah, diletakkannya di atas ini untuk bisa duduk-duduk ya. Ini dia, nanti kita lihat satu sudah mau siap ya sahabat di tengah. Jadi Pak Tengah apa letak keramik di atas tembok ini, di tengah mau bersihkan lumpur-lumpur di yang di dalam gorongan kita ya, selok-selokan air, karena pasang besar hujan terus lumpurnya juga sudah penuh. Sudah sangat penuh lumpurnya. Siapa? Mana Kak J? Oh, ada jeragan-jeragan untuk bisa ngambil rumpurnya kata Pak Tengah ya. Di tengah mau ambil. Kita letak di sinilah. Ya aja bang. Banyak sudah lumpurnya. Ini akibat hujan dan pasang-pasang besar ya sahabat di tengah, pasang akhir tahun. Oke, sahabat di tengah. Kita pindah ke sebelah sana ya. Itu dia ya, sudah diletak keramik seperti itu. Berarti kalau sisa keramik ini jangan dibuang ya, sayang, masih bisa dipakai. Oke, sahabat di tengah, siap bersihkan parit. Di tengah mau bungkus jambu kita ya. Ini sangat padat sekali buahnya, tapi ini harus dibolongkan. Nanti ada air di dalam. Gimana? Ini siap semalam terkena banjir. Di tengah juga mau nanti apa? Lihat semua tanaman kita yang ada di depan rumah sudah seperti apa ya. Oke, sudah siap ya sahabat di tengah. Nah, ini dia sudah di tengah bungkus semua ya. Nah, ini bawang apa ya? Bawang bataknya sahabat di tengah. Sudah banyak juga apanya. Akibat banjir. Bisa dibersihkan, cantik dia ya sahabat di tengah.
Oke, sudah jadi ya sawi tengah. Nah, seperti inilah dia. Sudah jadi satu ya, tinggal satu lagi. Banyak tanamannya, jadi harus hati-hati ya. Tidak tercabut nanti tanaman ini semua. Padahal sudah mulai subur semua ya sawi tengah. Karena kita juga apa rutin cara memupukannya dan karena musim hujan ya. Sebetulnya kalau musim hujan ini tanam-tanaman subur semua. Iya. Jadi Pak Tengah bikin tembok, Pak Tengah bersihi semua sayur-sayuran kita, tanaman kita di halaman ya. Bibit tomat sudah mulai tumbuh ya, sahabat. Bibit tomat. Oh, sudah mulai tumbuh. Bibit tomatnya sudah mulai tumbuh ya. Kita lihat bibit tomat ya. Ini dia yang sudah Bibit Tengah bersihkan semuanya. Sudah Bibit Tengah bersihkan semua ya. Ini dia bibit tomat kita, sahabat Bibit Tengah. Nah, ini bibit tomat sama Bibit Tengah juga sudah tanam jeruk jeruk purut. Di sana juga ada bibit tomatnya. Jadi nanti ini tunggu berapa hari lagi baru ditanam ya. Ini harus kita hancurkan dulu tanahnya, kita ganti polybag, tapi yang penting bibit tomatnya sudah tumbuh ya. Ini bunga-bunga juga sudah Bibit Tengah tanam, sudah Bibit Tengah tambah, jadi dia sudah padat ya. Sudah padat dia. Terus ke sana ini ya sahabat kita. Ini dia koleksi-koleksi bunga Bibit Tengah ya. Ini dia semuanya. Ini yang sebelah sini ya sahabat kita. Ini mau apa? Mau Bibit Tengah geserlah sedikit kemari, enggak terlalu masuk dia ke dalam itu. Ini ya. Angkati semuanya sampah-sampahnya ya. Kalau bersih, tenang hati, pikiran pun tenang ya. Kalau bersih halaman kita ini. Makanya harus kita tanam-tanami juga, bersih pun kalau tidak ada tanam-tanamannya sama juga hampa ya sahabat. Enggak ada isinya. Jadi harus juga bikin isinya. Oke ya sahabat di tengah, jadi di tengah sudah siap bungkus jambu, kuras selokan kita, lumpurnya. Di tengah juga sudah siap bersihkan semua tanam-tanaman dan bunga kita. Semuanya sudah terlihat bersih. Sudah bersih, bibit tomat juga sudah mulai besar. Bunga-bunga juga sudah dibersihkan semua. Pak Tengah, Bibit Tengah sudah, ya. Itulah tadi, sudah padat pun tanaman di halaman. Tapi Bibit Tengah rasa ini masih kurang padat lagi ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Bibit Tengah dan Pak Tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju jaya, salam satu hati sahabat Bibit Tengah. Sampai jumpa.